Kita makan dulu. Asanti yang dikenal memang rumahnya mewah dan punya 13 pembantu. Kali ini Asanti yang terlihat selalu memanjakan suster anak-anak yaitu Suteng atau Suwarsi. Asanti bahkan memberikan hadiah mobil untuk sang pengasuhnya. Ya, memang berbeda Suteng dengan yang lainnya. Suteng sudah dianggap orang tua sendiri. Asanti yang bahkan membiayai semua perawatan operasi Suteng. Kali ini saat Suteng ulang tahun, dirinya memberikan kado mewah mobil untuk Suteng pengasuh anak-anaknya. Pasca Suteng operasinya berhasil dan sembuh, kali ini Asanti tak mau melihat Suteng capek-capek lagi. Suteng bisa keluar rumah kapan aja dengan mobilnya ini dan bisa membawa sopir sendiri. Asanti dan Anang menganggap Suteng pantas mendapatkan hadiah mewah ini, bukan untuk pamer atau ajang settingan, namun Suteng memang berhak. Dirinya mengabdi kepada keluarga Anang Asanti dan membuat Asanti yakin kalau Suteng bertanggung jawab atas anak-anaknya. Meskipun suster, namun Asanti, Anang, dan anak-anaknya tak pernah menganggap Suteng suster, menganggap Suteng orang tua sendiri. Bahkan memang yang paling bertanggung jawab di rumah, Asanti tak pernah anggap Suteng dan anak-anaknya pun begitu. Mana nenek? Sibuk mana? Banget. Aduh, coba. Kacamatanya lupa, mama. Takut Menggelar syukuran pasca Suteng operasinya berhasil dan kini sudah sembuh, merayakan ulang tahun mewah di rumah Anang Asanti. Kali ini Anang Asanti kompak memberikan mobil kepada Suteng sebagai jasanya Suteng menurut Asanti. Suteng yang menerima mobil mewah dari Anang Asanti ini bahagia sampai menangis. Dirinya bahkan berjanji akan mengabdi kepada keluarga Anang Asanti. Suteng yang dikenal memang tak punya keluarga. Dirinya menganggap keluarga Anang Asanti keluarganya, bahkan anak-anaknya pun dianggap anak sendiri. Hadiah mewah untuk Suteng pengasuhnya ini mendapat perhatian dari publik. Netizen pun banyak yang memuji Asanti. Meskipun memang Suteng terlihat dirinya berjanji akan mengabdi kepada keluarga Anang Asanti, namun diberikan hadiah mobil mewah untuk Suteng membuat perhatian banyak netizen kepada Suteng. Mendoakan agar keluarga Asanti dan Anang ini yang ramah dan baik banget sehat selalu, dan mendoakan Suteng juga sehat dan bisa mengabdi. Malam mingguan datang ke Pondok Indah di Lumiri, Pondok Indah ya. Ada ini nih, enak banget. Mau ketemu Anem? Ada juga. Oke, ditunggu ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.